Halo guys, selamat datang di channel Bang Gugi. Kalau kalian suka channel ini, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan di share guys ya. Dan ini aku langsung aja cover cake-nya. Memang sih sebelumnya udah di cover ya, pakai buttercream biasa. Tapi ini aku cover dengan cream tint ya guys. Ini aku cover dulu seperti ini. Ini modelnya sangat gampang karena ini yang sedang model ini hanya model aja ya yang sedang ngetrend sekarang kalau menurut aku ya, yang ini yang aku buat sekarang ini atau yang sedang aku buat ini guys ya. Diperhatikan baik-baik, ini aku mau rapikan dulu semuanya, bagian atas kayaknya seperti ini. Setelah itu aku tambahkan lagi krem di bagian sampingnya, di pinggirnya seperti ini. Agak silau ya, sampai ke atasnya. Aku buat sampai merata guys, seperti ini guys. Lalu aku ratakan pakai pisau polis. Terus sakit aku kasih garis-garis kayak di kartun-kartun gitu guys, seperti ini. Ini guys, ini aku sengaja cepatkan aja ya, kan ini sangat gampang caranya. Lalu pakai speed atasnya seperti ini. Di atasnya juga jangan lupa pakai ini ya, garis hitamnya supaya kayak ada apa namanya itu, seperti kartun-kartun gitu loh. Yang berjejak, yang bergaris hitam gitu. Ini bebas ya menurut garisnya, gimana menurut kalian dapat di letak garis kayak gini. Nah ini udah jadi, ini aku mau celupkan di kremnya, cerinya guys, supaya tidak mudah kering dan tetap kelihatan lucu di bagian kuenya, di atas kuenya. Oke, udah jadi, dan berikutnya sama seperti yang tadi guys. Kalau bisa kalian buat yang lebih rapi dari ini juga nggak apa-apa ya, karena ini versi aku guys. Mohon maaf kalau nggak terlalu rapi sekali. Ini sebisa saya, aku udah jelasin sama kalian dari awal, sebisa saya, apa yang bisa saya buat saya bagikan, apa yang ilmu saya dapatkan saya bagikan di konten-konten aku, lewat video-video aku. Ini guys ya. Thank you.
Ini udah jadi. Dan berikutnya, oke, aku potong. Ini yang biasa, cuman ini aku buat seperti ini. Di dalamnya nanti aku susun sesuatu, yaitu cherry. Cherry aku karena di sini di tempat aku ini guys, kadang-kadang ada cherry yang tidak bertangkai, lalu itu kadang itu kebanyakan. Nah, cherry yang tidak bertangkai itu aku gunakan untuk hiasan seperti ini, supaya cherry yang bertangkai sama cherry yang tidak bertangkai sama-sama tetap digunakan. Ini guys ya, mungkin kalian bisa dapat ide seperti ini guys. Kalau misalnya kalian punya cherry yang tidak bertangkai, susah untuk kalian gunakan. Ini mungkin salah satu cara hiasnya, bisa kalian pakai seperti ini. Susun seperti ini guys. Ini justru lebih cantik, kelihatan mewah kesannya. Oke ya, ini ada 4 kue, masih sama seperti yang pertama. Pokoknya dikasih krem di jejak yang hitam itu, biar kremnya, biar cherry-nya lengket. Nah ini ya hasilnya guys. Terus aku di bagian pinggir-pinggir yang berceri aku tambahkan edible gold seperti ini, supaya lebih kekinian, karena ini kue-kue termasuk kue kekinian. Oke.